berhenti. Ambil bolanya. Menembus membelah angin. Ikuti. Ini salah, terbukti. Apa buktinya? Jadi kita ribut aja nih, gimana nih? Ayo! Aku gak mau kehilangan teman sebaik kamu. Ih, kok lo gak ngerti-ngerti juga sih perasaan gue? Pokoknya, gue gak akan pernah nyerah buat dapetin lo. Dan gue gak pernah gagal dapetin apapun yang gue mau. Bang, hati-hati dong kalau lempar bola. Sakit nih. Sakit-sakit baru segitu doang. Lagian siapa suruh lu lempar-lempar bola ke sini? Ah, ya udah. Gua sengkat balik nih kena lu. Lagian lu mendingan main bekel aja dong sama bola. Cengeng lu. Abang jahat. Lu bocah sembarangan aja lu ngomong jahat. Itu apaan tuh? Lu bocah, main anjing lu. Waduh. Bonjo, kejar abang-abang jahat itu. Jangan lepas. Lepas sana. Bunga. Aku gak pernah lo makan seperti ini. Dibayarin lagi. Udah, makan aja habisin. Enak tapi kan? Enak kok. Oh iya. Nanti habis makan, aku pergi duluan ya. Aku kan mau ke tempat latihan. Kasihan anak-anak udah pada nungguin. Ya udah kalau gitu aku antar aja ya. Gak usah. Aku ke tempat latihan naik sepeda aja. Gimana kalau kamu tungguin aku di tempat sablon aja? Beneran gak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku tunggu di sablon aja ya. Gue gak akan pernah nyerah buat dapetin lo, Din. Gak akan pernah. Jenap lewat sini. Semoga aja Jenap gak ada niat lagi buat gangguin si Abah. Mudah-mudahan Jamila udah berubah. Kasian Kang Dadang, terlalu baik buat disakitin. Go!
kayak Saskia. Ngeliatin. Bang Marjuk, saya senang banget deh dengar Bang Marjuk main harmonika kayak gitu. Alhamdulillah, ada yang seneng. Sejak kapan Bang bisa main harmonika? Ya, sejak saya kehilangan cinta. Maksudnya? Sejak nyanyi Saskia meninggal. Jadi ya hiburannya cuma ini doang. Gitu deh. Sabar ya Bang. Kenalin nih. Ini tante Mbak Bu Jenap. Kenalin. Saskia. Jenap. Beh, kalau gitu Saskia izin ke sablon dulu ya. Ya. Beneran Beh, boleh? Ya. Yeah. Yaudah, Assalamualaikum Beh. Waalaikumsalam. Gak salam. Halo Mbak Tante. Tadi udah Beh. Kali lagi. Ya Bu, Assalamualaikum Beh. Ya. Cantik. Ya, babenya botak. Ya gitu deh. Cuma kadang-kadang kalau tengah malam dia suka nangis, pilu, ngilu dengernya. Kenapa, Bang? Ya mungkin kangen nyanyi kali. Makanya udah lama masalahnya, meninggalnya. Itu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong nih, lagi kulit cantik nih. Anak kecil, anak bawang, anak kencur, mau ngapain sih ganggu-ganggu aja? Bukannya pada belajar kek, sana-sana pulang. Waduh, berarti sekarang Angin ada saingan nih dong, ya gak? Ya. Ngomong apa sih kecil-kecil? Sel, balik. Anak kecil tuh jam segini tuh cuci kaki, cuci tangan, makan obat cacing, tidur. Cepetan, sana pulang. Iya deh kalau gitu, nah cantik. Angin, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Dasar anak-anak. Kenapa sih Bang? Dari tadi kelihatannya gelisah amat. Ambeinya kumat ya Bang? Bukan ambeien saya mah. Kebelet pipis ini mah. Jangan suka nahan air kencing Bang. Nanti Abang bisa kena batu ginjal loh Bang. Tuh. Ada pom bensin tuh Bang. Mending Abang belok sana. Abang kencing aja dulu. Oh iya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bentar ya. Saya mau pipis dulu ya. Nggak tahan ini teh. Pak, ini rusak atau gimana sih, Pak? Buruan, Pak! Ini rusak beneran, Pak, kagak ya? Assalamualaikum.
Bang Rojali. Salam. Sudah. Alhamdulillah ya, akhirnya kita ketemu. Alhamdulillah ketemu juga. Mengapa lu? Pada kasak kusuk senyum-senyum cengenges-cengenges lu. Awas lu ya. Kalau lu pada minta sumbangan, kagak ada. Kagak Bang Rojali. Kebetulan hari ini kita berdua kagak minta uang sumbangan. Betul ya. Bang Jali. Tapi kita kesini mau ngambil uang iuran keamanan bulanan. Gitu Bang Jali. Iya Bang Jali bener. Eh pecel lele. Bedanya apa? Minta sumbangan sama narikin uang iuran. Pada ujungnya duit. Ya bukannya begitu Bang Rojali. Kebetulan kan kalau yang namanya iuran bulanan keamanan itu kan kewajiban. Kewajiban dari Hongkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Jali. Di dalam rezeki lo itu ada haknya orang-orang yang membutuhkan. Kalau kamu tidak mau memberikan iuran wajibnya, lalu mereka itu gaji dari mana? Buat makan dari mana? Kamu mau gara-gara kamu gak mau memberikan iuran wajib, kemudian rezekimu ditarik oleh Allah? Iya Pak Ustaz. Jali, lagian kamu ngapain di dalam rumah pakai helm? Kamu selalu aja nyari perhatian ya. Makin kemari kayaknya itu makin enggak-enggak aja nih. Ya. Gayanya makin yang lewat-lewat aja, jangan begitu Li. Ingat pesan Pak Ustaz ya. Pak Ustaz tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam Pak Ustaz. Tuh dengar, apa kata Pak Ustaz? Bayar iuran keamanan itu kewajiban. Lu kata gua budak apa? Sekarang lu pada dengerin. Buat apa gua bayar iuran keamanan? Kalau kampung ini tetap kagak aman. Hah? Gak aman? Aman. Emangnya Bang Jali habis kemalingan? Hah? Kagak! Bukan kemalingan gue! Nih! Hah? Waduh! Masya Allah! Serem banget ya? Tol begitu mukanya. Jangan-jangan simbok juga nih. Tem. Berarti bener nih. Kata warga, Bang Jali sama Pak Soda, dia kena ajab. Yang bener? Iya. Daripada kita kena ajab, lebih baik kita kabur. Kabur! Ini apa sih lu nih? Yus, ngapain sepeda di tank? Rusak. Kagak rusak. Ini semua gara-gara Adol. Sepeda gue enak aja tuh dibanting-banting, dimasukin ke mobil bak. Udah kebawa nih si Jenny sama tukang mobil bak. Iya, tapi kenapa lu tank tuh sepeda? Ah, gue haus. Duit gue gak ada, abis dipalakin sama tukang mobil bak. Gue mau jajan, gak ada duitnya. Astagfirullahaladzim. Dol, gue kecewa deh sama lu, Dol. Sebagai kapten, harusnya bisa saling mengayomi. Bukannya malah ngejailin. Abis gue keselin sama si Jayus. Kesel kenapa? Iya, gue nanya jalan dia kagak tahu. Dol, sebagai kapten, harus punya jiwa besar. Harus bisa saling tolong-menolong. Dan harus berani mengakui kesalahan. Nah. Udah minta maaf sana. Gue minta maaf sama lu. Bukah. Yaelah Yus, sama musuh lu kok gitu amat lu. Bodoh. Gue nyesel seumur hidup Yus, kalau gak lu maafin. Biarin. Yaudah deh, gue tambah es cendol. Nah, lu harus gitu jadi kapten, ya gak Din? Kapten itu harus royal. Berani ngeluarin duit, berani foya-foya ke rakyatnya, ya gak? Begitu jadi kapten, jadi gue suka nih kalau kayak begini-ginian. Dan ingat satu lagi, pemimpin gak boleh sembunyi, ya? Ya Yus, maafin gua. Ya, udah maafin. Aduh! Gawat! Man, kenapa lu? Gawat, Den! Gawat! Ada anjing galak! Di mana? Itu di belakang! Aduh, leganya dol. Kita beneran pahit, Yus. Beneran pahit. Lu aja, gua masih manis. Aduh.
babinya balik lagi, yuk. Kabur! Bang, ketuk aja pintunya, Bang. Udah gak tahan nih. Nah, tadi juga saya udah ketuk, ini teh. Bang, coba dibuka pintunya, Bang. Iya, Bang, Bang. Bener, Bang. Jangan asal buka, gak enak saya. Nanti kalau dibuka aja, Bang. Nanti kalau orang yang ketiduran di dalam. Iya, bener, Bang. Nanti kalau dibuka dia lagi pop gimana? Aduh, ya, udah enggak apa-apa, Bang, tapi enggak tahan nih, Bang. Buka ya. Iya, buka, Bang. Kosong. Bukan kosong, Bang. Untung kalau kosong dari tadi masuk ya. Ya, buat duluan, Bang. Aduh, tadi tahan, Bang. Bang, Bang, Bang. Bang, Bang, cepetan, Bang. Bang, gua dulu lama. Ah, gua duluan. Gua duluan. Gua duluan. Gua duluan. Astagfirullahaladzim. Bu, ini teh penumpangnya pada ke mana, Bu? Abang sih, kencingnya lama banget. Sampai 2 tahun. Hah? Saya aja tadi mau turun. Mau bilang 2 tahun. Cuma setahun, Bu. Tapi tetap aja lama, Bang. Gimana ini penumpang pada turun semua ini? Teh gimana bayar setoran ini? Kayaknya udah aman deh. Tapi
nyamper bos. Iya bos, aman bos. Ya aman lah, orang nggak ada anjingnya. Kalau lu aja nih mah. Mana sih lu? Ngapain lu tadi ngajak kita lari-lari? Terus dari tadi ngapain dong? Nyungsep-nyungsep, nanjak-nanjak, turun-turun, sampai kotor baju. Berarti dari tadi yang ngajak-ngajak kita elu, bukan anjing. Pusing gua lama-lama. Salah jalan duluan. Ah, duduk kayak gini. Lama-lama turun berok lu bener. Kabur! Ayo, Yus! Cepet, Yus! Anjingnya ke sana, Yus! Tahu anjingnya ke sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yus! Anjingnya, Yus! Di sana, Yus! Kejar kita, Yus! Aduh, Dol! Kok dia ngikutin gue? Aduh, dia masih ada, Dol! Ayo, Yus! Lari, Yus! Lari kemana dia? Masih di sini! Ah, masih ada! Ini obat benar-benar hebat ya. Ilah ilah. Ya obat mahal. Abang mau makannya banyak. Ini bininya dikasih cuma seupil. Diam lo. Oh lihat. Ya. Yeah. Oh, lihat tuh, oh, udah bersihan gue. Bentar lagi muka gue kinclong. Ubin kali ah kinclong. Singit banget lo ngomongnya lo. Boleh aja saya singit. Lagian kayak bocah mainin sarang tawon. Ah udah. Nyalain gua mulu lu. Assalamualaikum Bang Jali. Waalaikumsalam. Wah, perlu datang-datang langsung ngedeprok. Kayak di kerajaan lo. Anak saya sakit, Bang. Tumben anak lu sakit mendadak. Ya, namanya juga penyakit, Bang. Kagak bisa direncanain. Lah makanya lu ikut BPJS. Jadi kalau anak bini lu sakit, yang bayar pemerintah, dirawat inap. Gimana sih lu? Ada program baru, program bagus dari pemerintah, lu kagak tahu. Jadi lu kagak ngikut. Gimana lu? Ngapa lu masih di sini? Udah sono lu daftar BPJS. Eh. Lo mau minjem duit ya sama gue? Ya? Yeah. Iya, Bang. Ntar giliran gue pinjemin, pas gue tagih lu bilang, besok, Bang. Gue tagih lagi besoknya, lu bilang, besok, Bang. Kagak ada habisnya lo, capek gue. Jangan gitu, napa, Bang. Ngomong-ngomong, Bang Jali mau ngasih pinjaman kagak? Lo tahu, omongan gue soal BPJS tadi lebih berharga daripada gue kasih pinjaman sama lo. Jali, Ceng Jali. Jadi orang kaya pelit amat sih, ya gak? Ya. Pelit banget sih tuh. Lu pade main nongol aja lu ya. Eh, gangguin gua mulu lu. Kagak ada Mansur, ada lu pade lu. Apa bedanya gua begini nih? Gua capret lu. Kabur! Nunggu aja lu. Beneran, Bang Rojali gak mau ngasih pinjaman? Kagak. Bangetan Bang Jali, kaya-kaya. Medit bin Koret. Ngomong apa? Bang. Menghina gua lo. Udah kenapa menghina gua lo? Hah? Udah, Bang. Gua baru sembuh dihina sama dia. Bener-bener. Kalau gua kagak mengutangin hak gua lo. Bang, maaf sendal ketinggalan, Bang. Apa lu ambil sendalnya? Dia ngambil sendal. Jarin aja lu ketinggalan. Dia ngambil dompetnya apa? Orang dia ngambil sendal juga. Cuman banget deh, mereka ninggalin sablon kayak gini dalam keadaan berantakan, nggak biasanya.
Dari tadi aku tuh manggil-manggil kamu di luar, taunya kamu di dalam. Gue harus nyingkirin lo dari Udin, Sas. Kamu emang dari mana aja, Bunga? Tadi tuh aku habis makan siang bareng sama Udin. Sas, alhamdulillah banget ya. Aku tuh gak nyangka banget. Hari ini tuh Udin nyatain cintanya sama aku. Aduh, aku tuh bener-bener gak nyangka banget. Pokoknya ya, hari ini tuh bener-bener hari yang paling bersejarah buat aku sama Udin. Tapi Sas, Udin tuh minta sama aku. Katanya aku tuh disuruh ngerahasiain hubungan aku sama Udin sama teman-teman sablon yang lain. Iya, soalnya kata dia, gak enak kan kalau teman-teman sablon yang lain tuh tahu kalau aku tuh sama Udin tuh pacaran. Ya, takut mengganggu pertemanan kita gitu. Oh gitu. Pokoknya, yang jelas sekarang aku itu udah resmi jadi ceweknya Udin. Sumpah aku seneng banget. Selamat ya, Bunga. Iya, makasih ya. Tapi kamu janji kan gak akan bilang sama siapa-siapa? Soalnya aku gak enak kalau misalnya teman-teman yang lain tahu. Saskia, Saskia, setelah semua ini, lo bakal lupain Udin selama-lamanya. Bunga, aku balik duluan ya. Aku mau ngerjain sesuatu lagi di rumah. Ya udah kalau gitu, hati-hati ya. Ingat ya janjinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana nih, Yus? Aduh, gak usah banyak omong. Ini ada pohon, kita pancet aja. Cepet lagi, Yus. Manjat. Sini lo kalau berani. Ayo, sini. Kagak bisa naik lo. Sedain tangga, Dal, biar dia naik. Lu mau nabrak gua lu?
Biar semua mimpi. Berjuang dan berdoa selalu. Lu sengaja lu, sering banget lu begitu sama gua. Mau bikin gua susah. Pak, gak kelihatan, Cang. Maaf, gak kelihatan. Lu kata gua setan apa gak kelihatan? Bosan gua denger lu minta maaf mulu. Eh, Cang, si Udin udah minta maaf ya. Emang kenapa? Hah? Kena gak? Emang gua kagak kena. Cuman gua kaget. Lu berani lu sama gue, ya? Hah? Sekarang turun lu. Fight sama gua. Ayo. Ayo. Jangan, Man. Sewot mulu. Gua kibeng lu. Apa-apa nih, weh? Cang. Apa? Sepeda saya nih. Ini gua tahan. Lu jangan ikut campur. Man, gua ambil. Aduh. Ayo. Udah, Man. Biarin aja. Eh, Cang. Terlaluan ya. Udah, Man. Nggak baik ngelawan orang tua. Eh, Din. Sebentar lagi lo mau seleksi ke Jakarta. Lo harus wakilin Indonesia, Din. Lawan Malaysia. Kalau sepeda lo diambil Cang Jali, lo latihan pakai sepeda siapa, ya kan? Iya juga, Man. Sih. Insya Allah, Man. Pasti bisa kok. Kan masih ada sepeda lo. Masih ada sepeda Rija. Masih ada sepedanya Ado. Gue bisa kan pinjam salah satu sepeda dari kalian? Gila, ini udah terlaluan. Tadi anaknya bikin kesal. Sekarang babenya. Allahu Akbar. Emang anaknya bikin kesal apaan, Man? Itu, Din. Anaknya si Jack. Ngacak-ngacak sablonan. Astagfirullahaladzim. Yaudah, yuk. Cabut aja, yuk. Juaranya Jack tetap anak gue. Jan, lu jaga di sini. Bisa lu jaga situ. Ya, duduk ikut gue. Ya kan, mana tahu tanya lima kaki atau kasih gue ya. Ayo, ibu, jadi betul. Lu sih, ini ya. Si Jack kudu gua kasih tahu soal kabar gembira ini. Sepedanya si Udin, gua kerem di gudang, Tong. Mau ngapain lagi dia kalau lomba kagak pakai sepeda? Pakai otopet, biar rasa. Terima kasih, Be. Terima kasih, Be. Anak gua meluk gua terus, Nar. Apa, Bang? Bebacaan sendirian. Stres ya? Bentol-bentolnya hilang. Malah makin jadi stresnya. Lu ngatain gua lu. Mana pici gua ya? Ketinggalan di gudang nih. Tinggal aja dah. Deh, yaudah dah. Udah lamaan, cepetan.
Jalan lagi. Bisa ketinggalan. Yah, elah pakai jatuh di situ lagi. Sih, apa sih ini ganggu? Disapu hidup siapa lagi di apa sih ini? Susah bener. Ya. Waalaikumsalam. Bersih aja, rapi. Enggak, ini semua kamu yang rapiin. Makasih ya Bunga. Pasti kamu yang rapiin, ya kan? Iya. Padahal sablonan kita yang di depan tadi habis diacak-acak sama si Jack. Iya, tadi berantakan banget. Gue jadi kesel sama si Jack. Gue dendam. Hus, Man. Ngapain sih kita dendam? Gimana kalau kita doain si Jack aja? Biar dia jadi anak yang baik. Amin. Saskia! Sas, alhamdulillah banget ya. Aku tuh gak nyangka banget. Hari ini tuh Udin nyatain cintanya sama aku. Din, maaf. Aku buru-buru. Bentar, Sas. Bentar. Din, maaf banget. Aku ada kerjaan lagi. Aku duluan ya. Oh iya, selamat. Assalamualaikum. Selamat, Sas! Selamat apaan? Kok jadi aneh gini sih? Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam. Man, Zal, Kapten kemana? Hah? Gua kira sama lo, Din, Kapten. Sama gua gimana? Oh iya, terakhirnya sama Jayus. Oh, mereka berdua, iya benar-benar. Jangan-jangan hilang lagi nih mereka berdua. Jal, telepon, Jal. Ya, gua mau HP lagi. Mana? Ah, lama. Yus, lapar Yus. Beli makanan nih. Lapar, noh. Lu makanin di daunan, noh. Assalamualaikum, Kapten. Waalaikumsalam. Kalian emang kelewatan. Ini bukan sekali dua kali kalian ninggalin gua. Kalian main-mainnya begitu banget, ah ya Allah. Gua tersiksa nih di sini. Kapten, tenang. Sekarang posisi kapten ada di mana? Gua lagi nangkring nih di atas pohon. Sama prajurit SRC, si Jayus.
kok di atas pohon, Kapten? Eh, Kapten. Kalau nangkring di atas pohon itu yang buat turun. Ngapain lu di atas mulu? Eh, kalau urusan turun gampang. Tinggal loncat doang. Tapi dari tadi siang, gue ditungguin gogok di bawah. Lu sih gara-garanya. Ini gara-gara lo. Gara-gara lo. Gara-gara lo. Gara-gara lo, Yus. Gara-gara lo. Aduh. Aduh. Kenapa nih? Kapten, kabur, Kapten, kabur. Woi. Wah, mati. Wah, berarti lagi dikejar-kejar dong. Risik, Yus. Risik, gue juga udah diam. Ternyata dia cuma gonggong doang, Yus. Gak bisa lihat. Rabun ayam kali, Yus. Rabun ayam. Eh, dia udah nungguin kita lama-lama di bawah. Ya, jadi dia bete. No, tuh tidur, ya kan? Dim, satu-satu. Dih, satu-satu apaan sih? Satu-satu kemana lu? Wah, ayo kejar, Sabar, tar dulu. Diam. Ah, diam di sana. Udah, lu sana. Kayaknya. Lima kemana aja sih? Kok gak pernah main kemari lagi? Gimana kabarnya tuh anak? Baik kok, Nyak. Ya mah demen kalau misalnya lo temenan sama dia. Anaknya baik, sopan sama orang tua. Kenapa ini tangan lo? Astagfirullah. Kenapa gue lupa nutupin ini luka? Kok diem? Tangan lo kenapa nih? Pasti lukanya gede ya? Terus dijahit, Pan? Cuma dua jahitan kok, Nyak. Ini kemarin, Udin ketabrak motor. Lo mau bikin Nyak spor jantung deh. Lain kali hati-hati ya. Ntar kalau ketawa nama Abah berabe. Nyak bisa abis deh. Tapi udah gak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Waalaikumsalam. Din. Iya. Iya, Pak. Ngapain pada berdua di sini? Beres kamar. Lagi ganti baju. Tidak bagus ya, rahasia-rahasian sama Abah. Gak ada rahasia kok, Pak. Makan yuk, lapar Abah. Assalamualaikum. Iya, gue ke Sablon sekarang. Waalaikumsalam. Kemana, Tagor? Iya, Pak. Oh. Yaudah, cepet sana. Jangan terlalu lama, begitu pulang langsung makan ya. Iya, Pak. Yuk. Din, hati-hati ya, jangan sampai Abah tahu ya. Ini. Oke, kalian sudah lulus seleksi untuk wilayah. Dan sekarang, kalian harus seleksi untuk nasional. Untuk mewakili Indonesia melawan Malaysia. Ya. Kalian harus latihan. Ini malam terakhir untuk kalian latihan. Jadi manfaatin waktu yang ada. Ya, dan kalian harus hati-hati, harus jaga, jangan sampai kalian cedera, ya. Oke, sekarang Jack, kamu duluan. Sepeda singkirin dulu, berarti. Ayo Jack, kamu duluan. Ayo Cakra, fokus Cakra. Ayo Cakra, jaga keseimbangan. Jangan jatuh terus. Gaya yang lain Cakra. Itu Benny, kamu triknya itu aja, yang lain. Ayo Jack. Doang,
Untuk lain Malaysia nih. Ah. Ayo Benny, Benny, Benny. Nah Jack, kamu sekarang kamu Jack. Ulangin yang tadi tuh. Bertanding malah bercanda, ayo. Ya kan gue juga latihan di sini. Alhamdulillah si bedanya masih utuh, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sepeda ini ada di sini? Angin sih loh, ya nggak? Ya. Berkat juga kebantuin. Ya Din, ini berkat anak-anak Din. Ya Git, tapi kan dibantuin sama kita juga. Tahu nih, jangan takut sendiri dong. Iya. Hehehe. Bang Udin mau nanya nih, gimana caranya kalian ngambil sepeda ini dari Kang Jali? Bang Udin, gak usah tahu gimana caranya kita ngambil sepeda. Yang penting kita semua mau. Kalau Bang Udin itu jadi juara sepeda, terus bisa ngalahin Malaysia deh, ya nggak? Betul. Insya Allah. Bang Udin pasti bakal berusaha sekuat tenaga. Harus. Makasih ya. Iya. Makasih ya. Aduh. Makasih ya. Gua harus nyari cara. Bagaimana supaya si Jack bisa lolos seleksi di Jakarta. Terus si Udin jadi kagak jadi ikut lomba. Cumannya berat juga ya, serba salah jadinya. Gampang itu mah. Ya gampang-gampang aja sih sebenarnya. Timbang diracun uang. Timbang gua kasih racun. Siapin pipis kuda setengah gelas. Gua siapin tuh pipis kuda setengah gelas aja. Terus dicampur sama rawit yang udah diulek. Gua campur sama rawit yang udah diulek-ulek. Diaduk. Gua aduk. Terus diseborin ke mukanya bos. Seblokin ke muka gue. Mau nyeblok muka gue? Pakai pipis kuda dong? Ya kagak maksa bos, tapi kalau mau diminum gak apa-apa. Aduh, makin kurang ajar lo sama gue lo. Mana aja, saya ngambek. Abis bos ninggalin saya sih. Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa selalu. Ngapain lu pakai nongol-nongol kemari? Hah? Dari mana aja lu? Mana aja. Saya ngambek. Abis bos ninggalin saya sih. Terus ngapain lu pakai balik lagi kemari? Hah? Ngapain? Ya bos kangen sama saya, makanya saya kemari. Adek-adek, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reder-reder profesional. Oke? Go BMX! Ikuti roda menyantar arah ciptamu. Wah! Kuatnya tekad, jangan menyerah sebelum mencoba. Kayaknya ada aja yang ngehalangin gue buat deket sama si Udin. Dan berdoa.